Ya, selamat pagi semuanya. Ya, good morning, good morning, good morning, good morning. Jumpa lagi bersama saya, Abang Studeto yang berada di kota Jakarta. Kebetulan saya lagi di Jalan Pemuda, ya. Yuk, mari kita lihat ya info lalu lintas di pagi hari ini, tanggal 6/09/2022. Semoga bermanfaat. Kita keliling-keliling ya kota Jakarta. Yuk, good morning, good morning, good morning Al. Ini saya di depan Universitas Jakarta di Jalan Rawamangun, Jalan Pemuda. Nah, di depan terdapat ya perempatan bebas. Kalau ke kiri itu ke Cawang, ke Cililitan. Kalau ke kanan itu ke Tanjung Priuk. Kita ambil lurus ke arah Pramuka ya. Ini Jalan Pramuka dan di sebelah kanan halte Busway Pramuka. Di sini biasanya jalurnya macet karena pertemuan dari Priuk, dari Cawang, dari Bekasi di sini ya. Nah, ini sahabat-sahabatku, Jalan Pramuka termasuk wilayah Jakarta Timur. Terdapat ya kanan kiri ini ya gedung-gedung perkantoran pusat pemerintah ada, dan ada juga perkantoran swasta ataupun penginapan juga ada ya, atau hotel ya. Dan dilalui jalur busway ya, baik dari Pulau Gadung ataupun ke kota ataupun dari Tanah Abang ya, bisa ya. Itu terlihat ya dari sebelah kiri, sebelah kanan, dan ini empat jalur ya. Jadi dua jalur ya. Terlihat rame padat merayap, baik KR2 ataupun KR4 ya. Nah iya, di sini juga terdapat pengisian bahan bakar atau Pertamina BBM ataupun ya bengkel-bengkel juga ada. Ya, good morning, good morning, good morning. Ya, kadang-kadang dari sini biasanya udah langsung macetnya parah ya. Ini halte busway Pasar Genjing ya, Pasari. Ya, alhamdulillah ya tidak terlalu macetnya tidak terlalu ya. Biasanya di sini parah banget nih, guys. Ini sebelah kiri kanan nih banyak ya ruko-ruko. Ruko-ruko, ada fotokopi, ada makanan atau nasi padang ada. Nah, di depan ada rel kereta api ya. Thank you.
Iya, di sebelah kiri ini Pasar Pramuka ya, pasar hewan peliharaan. Dan di depannya juga ada Pasar Pramuka untuk obat-obat ya, alat kesehatan. Kita akan naik ya ke arah Menteng Sudirman, kalau belok kiri ke arah Kampung Melayu. Iya, kalau belok kanan ke arah Senen ataupun ke Priuk ataupun ke Ancol. Waduh, terlihatnya ya. Nuh, padat merayap, padat merayap, padat merayap. Ini flyover Matraman ya. Baik KR2 ataupun KR4, iya padat merayap. Ya, good morning ya. Sukses for you. Ya, selamat beraktivitas semuanya. Untuk yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Untuk yang belum mandi ya mandi. Oh, terlihat ya macetnya ya, padat macetnya beginilah ini. Nah, di Jakarta kalau bisa mah motornya jangan yang besar-besar guys, biar gampang bawanya. Kadang susah kalau lagi macet. Ini jalan Tambak sahabat-sahabatku ya, di sini terdapat ya pusat perkantoran swasta dan semakanan siap saji atau McD, McDonald's.
Dan di depan terdapat stasiun kereta api KRL Manggarai. Ya, untuk KRL Jabodetabek ataupun untuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Di sini juga kadang macet ya. Ini ada pasar tradisional juga. Stasiun Manggarai. Nah, di depan nih ya, di depan nih terminal bus lama ya Manggarai. Sebelah kiri ini ada juga ya rumah sakit Agung. Ini si cantik nih di depan saya si cantik. Nih kalau belok kiri ya ke arah Tebet Kuningan bisa. Kita mau arah lurus ya, arah Sudirman. Jalan-jalan pasar rumput. Jalan Pasar Rumput, iya rame, penuh, padat. Nah, sebelah kiri banyak ya penjual-penjual sepatu dari luar negeri asli. Barang-barang second, barang ori, ada buat peralatan olahraga ataupun sepatu ataupun bola ya, bola sepeda. Ya harus sabar menunggu jawaban. Kadang kebanyakan orang gak sabar ya. Mobil udah besar, udah totot, sudah tahu jalannya kecil, macet ya. Ntar digebugin sama orang bisa tuh.
Ini masih ya jalan Pasar Rumput. Kadang si mobil itu tidak ngasih jalan ya buat kendaraan motor itu. Ya beginilah kalau di jalanan ya. Nah ini masih ya di jalan Pasar Rumput. Ini udah biasa ya macet-macetnya seperti ini. Ini tempat ya polisi militer Raya Jayakarta markas. Untuk cuaca ya cuaca mendung tak berarti hujan. Ya. Oh, la.
Cus 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 cus. Padat padat merayap, padat merayap. Ya, lalu lintasnya masih padat merayap. Oh iya bongkar. Oh iya bongkar. Penindasan. Iya lanjut. Iya. Di depan terdapat pertigaan ya. Kalau belok kiri itu ke arah Mampang atau Kuningan, kita akan lurus terus ya ke arah Tamrin ataupun Sudirman ataupun ke Tanah Abang ya. Hati-hati jalannya bergelombang. Iya. Oh iya bongkar. Ya beginilah sahabat-sahabatku ya, lalu lintas di pagi hari Selasa ya, tanggal 6/09/2022. Mungkin untuk tahun depan berbeda ya atau berubah. Iya. Eh, auto busway Tutosari. Iya, kalau belok kiri ke arah Blok M ya, kita mau arah lurus ya ke arah Tanah Abang ataupun Pejernihan. Iya, cukup. Nah. Kalau di atas kita ini Jalan Jenderal Sudirman. Jakarta. Nih ya di sebelah kanan saya, iya kantor HSBC. Ya di sini lingkungan perkantoran ataupun ada ya apartemen. Oh iya bongkar. Ini tahun 2022 ya, Jakarta seperti ini. Mungkin untuk 5 tahun ke depannya ya perubahan lebih beautiful. Ini ya, Hotel Shangri-La.
sebelah kanan, sebelah kiri juga sama ya, hotel juga. Di depan perempatan karet Bipak ya, kalau arah kiri ke arah Kuningan atau Mampang, kalau belok kanan ke arah Tanah Abang. Padat merayap. Ya beginilah, pada nggak sabar, jadi macet juga di perempatannya. Sudah tahu lampu merah, ya Allah, begitulah Indonesia. Nah ini jalan Pejompongan ya. Sebelah kiri ini kuburan karet Bipak, dan sebelah kanannya ini kantor PDAM. Ini kalau sore ya pulang-pulang kerja sini macet, dan hati-hati juga kalau malam sini untuk penerangannya ya, penerangannya kurang dan jalannya agak bergelombang sahabat-sahabatku ya. Ini ada halte imigrasi ya, dan ada bank BCA, bank apapun ada di sini ya, intinya kantor pemerintahan ataupun kantor swasta, ada yang terus ada yang di bidang jasa ataupun lain-lainnya ya. Nah iya, di depan jalan Penjernihan sahabat-sahabatku, ini Jakarta Pusat. Cuacanya ya belum panas ya, kadang-kadang redup, mendung-mendung, bikin ngantuk mata. Iya. Dan saya tidak menggunakan kamera GoPro apapun. Saya menggunakan HP jadul. Dengan HP jadul kita bisa ini jalan Penjernihan. Ya, alhamdulillah tidak terlalu macet nih ya. Nah, di depannya terdapat juga ya pertigaan. Kalau belok kiri itu ke arah Gatot Subroto atau ke gedung MPR ya. Dan di depan juga terdapat ya stasiun kereta api, Pak, stasiun Palmera atau stasiun train.
Ya, namanya di depan stasiun di mana-mana pun ya pasti agak tersendat ataupun sering macet. Stasiun Palemera. Dan di sini juga ya ada haltenya ya, halte Transjakarta. Nah, Stasiun Palemera ini dari Rangkas Bitung, dari Tanah Abang ataupun dari Kebayoran Ciputat ya. Oh iya, bongkar. Iya, sebelah kiri ya ada pertigaan. Sebelah kiri ini ke arah Senayan ataupun ke Gelora Bung Karno, sahabat-sahabatku. Ini masih ya jalan tentara pelajar, agak mendung-mendung. Dan sebelah kiri saya ini lapangan tembak ya, untuk atlet-atlet Indonesia berlatih tembak-menembak. Dan di sebelahnya terdapat Hotel Mulia. Jadi lewat belakang bisa, depan bisa ya, Hotel Mulia itu sangat luas. Ini juga kalau malam ya penerangannya nih kurang sini. Kalau sore biasa ya macet. Karena arah-arah pulang ini bisa tujuannya kan ini ke Pondok Indah, Lebak Bulus, Ciledug bisa. Di depan juga terdapat ya, aduh, pertigaan sama ke Gelora Bung Karno ya. Kita lanjut, kita arah lurus. Ya, kita mau ambil arah ke Pasar Kebayoran Lama saja.
ini kalau malam gelap guys, hati juga. Di depan juga terdapat ya, di depan sebelah kiri ya, Pasar Bata Putih. Arah kanan kita pasar ke Bayoran Lama. Dan terdapat juga ya stasiun kereta api. Stasiun kereta api Kebayoran Lama. Ini pasar tradisional Kebayoran Lama. Kalau pagi-pagi sih macet ya, sampai jam 7. Jam 7 sudah nggak boleh pada jualan di jalan. Ntar malam juga baru rame lagi. Ya, terima kasih sahabat-sahabatku telah ikut bersama saya ya keliling-keliling tempat loli pagi. Thank you.